Oke guys, kembali lagi bersama saya. Saya akan memberikan cara mengecek video kita terkena copyright atau tidak. Oke, pertama kita buka Chrome. Terlebih dahulu. Oke. Tunggu loading. Kita ketik YouTube Studio. Kita buka yang paling atas. Sorry, loadingnya agak lama ya. Lemot internetnya. Oke. Kita pencet video. Nah, ini dia ada video saya yang terkena copyright ya, sejumlah dua ya. Dua video terkena copyright, ini terkena copyright. Kita lihat detailnya kenapa. Oke, ternyata saya salah memilih lagu ya. Saya kira itu tidak ada copyrightnya, ternyata ada copyrightnya. Oke, untuk mengatasinya kita harus mencet select action, terus trim out segment aja. Kita tunggu ya, pasti akan dibalas oleh YouTube dan akan dipotong suaranya. Kalian tekan continue. Oke. Alhamdulillah video saya sebelumnya tidak ada yang terkena copyright ya. Oke. Buat yang dibuat untuk anak-anak tidak ada copyright. Oke, non itu made for kids ya, buat anak-anak. Oke. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, makasih.